dari kata mu'alim kita melihat bahwa secara kaedah lughatul Arab ataupun kaedah bahasa Arab, bahwa mu'alim itu berasal daripada dari ismul fa'il yang fi'il madhinya itu adalah a'lama, fi'il mudhari'nya itu adalah mu'alimu, dan ta'lim masdarnya, yang artinya itu adalah telah mengajar, sedang mengajar, dan telah dipelajari. Dan kalau kita menghubungkan dengan tokoh-tokoh yang dimakamkan kemudian, baik yang kita temukan dalam sejarah Islam di kawasan kita ini, baik di Sumatera kemudian sampai dengan Jerusalem, dari temuan-temuan dalam naskah-naskah manuskrip, kita juga akan menjumpai banyak sekali kacip itu dengan sebutan mu'alim.